Berani-beraninya masuk ke kandang harimau lagi. Ayo cepat teman-teman. Oh, no. Kita mau kemana Putri Duyung Epi? Kita mau makan-makan enak nih. Wah, mau. Ayo makannya cepat. Iya, ayo. Ayo. Kenceng ketawanya. Iya, nanti kalau manusia tua itu ngambil sirip ekor duyung aku lagi gimana? Hah? Putri duyung hilang? Sayang sekali, kali ini kamu gak akan aman. Aduh sakit. Wah, akan aku makan sirip putri duyung ini. Putri Duyung, gak mau. Aku gak mau kalau sirip ekor aku dipanggang. Udah, tenang aja. Kita aman kok. Iya, Putri Duyung Iya. Tenang aja. Okay. Kita berdua bakal jagain kamu kok. Kalian janji ya bakal ngejagain aku. Janji kok. Nah, itu alat masaknya. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita ambil yuk. Okay. Ayo. Oh, no. Hey, aku mencium daging segar kalian. Hah? Suara manusia tua itu? Gawat, kita harus segera pergi dari sini. Daging kalian segar sekali. Kebetulan kakek lapar. Hah? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Hiya. Sendiknya mereka. Dasar tukang kabur. Pasti akan kutemukan. Yakin aman di sini? Kamu masih takut juga Putri Duyung Iya? Manusia tua itu nggak akan tahu kita di sini kok. Tenang aja. Beneran nih? Iya, tenang aja. Ya udah kalau gitu, ayo kita masak. Let's go. Nih piringnya Putri Duyung Iya. Oke. Mari. Wow. Let's go. Wow. Selesai. Bentar. Apalagi Putri Duyung Epi, aku udah lapar nih. Apa yang mau kita masak? Oh iya ya. Kita buru-buru sih barusan. Jadi aja belum sempat ngambil makanan di dapurnya manusia tua itu. Tenang, aku punya ide nih. Hah? Kamu mau kemana Putri Duyung Epi? Udah, kalian berdua tunggu di sini ya. Nah ini nih kan bisa tuh jadi bahan makanan. Aduh,
Udah gak sabar memasak. Hah? Kita makan rumput? Nah, kita masak ini aja ya. Itu kan rumput. Kalian gimana sih? Kita kan emang udah biasa makan rumput. Tapi kan beda, kita makannya rumput laut. Iya, Putri Duyung Epi. Nanti kalau mencret-mencret gimana coba? Enggak, yang penting kan sama-sama rumput. A few moments later. Matang. Wah, segar nih kayaknya. Ayo makan. Ayo. Tolong lepasin. Tunggu kalian di jembatan. Kita selamatkan Putri Duyung Epi. Ayo. Putri Duyung Epi, kamu di mana? Putri Duyung Iyal, Epi bukan di sini, tapi di jembatan. Barusan manusia tua itu bilang begitu. Jembatan? Ya udah, ayo kita kejar manusia tua itu. Ayo. Tolong. Hei, lepasin teman aku. Kalian bertiga akan kujadikan pepes ikan. Kamu gak akan bisa nyakitin sahabat kita. Gawat, aku harus kabur dari sini.